Tunggu Pak, ini gue lagi di kasur, bangun-bangun tiba-tiba ada zombie. Maksudnya apa ini? Ini game Resident Evil atau game apa sih sebenarnya teman-teman? Kan aneh ya. Oke, coba kita pakai ini. Apa nih? Biji, teman-teman. Wih! Okay, hello kawan-kawan semua. Kembali lagi bersama gue Rega Budi. Di video kali ini kita bakalan mainin lagi superhero terbodoh dan maling ter... Ah udahlah malas gue pak pokoknya. Malas lah pokoknya gue teman-teman. Pokoknya ini kita bakalan mainin lagi Help the Hero ya. Dulu gue sempat main, gak dulu sih sebenarnya, beberapa minggu lalu gue sempat mainin game ini. Dan sekarang gue bakal lanjutin lagi main game ini teman-teman. Let's go, kita mainin superhero teraneh, tertolol ya teman-teman. So, what's that noise? Katanya ada suara, teman-teman. Ada zombie, cuy. Tunggu, Pak. Ini gue lagi di kasur, bangun-bangun tiba-tiba ada zombie. Maksudnya apa ini? Ini game Resident Evil atau game apa sih sebenarnya, teman-teman? Kan aneh ya. Oke, coba kita pakai ini. Apa nih? Biji, teman-teman. Wih! Plants versus zombie, teman-teman. Itu semacam Easter egg juga kali ya. Oh, zombie dan tanaman, plants versus zombie. Oh iya betul teman-teman, plants versus zombie. Ini gue yakin pakai foto sih, gue yakin. Di game itu aneh-aneh cuy, macam-macam cuy. Apa gue bilang bener kan? Apa gue bilang ini game absurd teman-teman ya? Gak bisa tertebak, out of the box ya. Ada gambar otak, ada gambar kaleng. Otak, coba sekarang bener, sekarang kali bener, kayaknya bener otak nih. Oke, kejar otaknya, kejar otaknya. Otak katanya. Hebat Rega Budi, percobaan pertama langsung berhasil, boy. Oke. Okay. I need to sleep by oh, nanti enggak boleh ketahuan, enggak boleh ketahuan. Nyumput-nyumput katanya cuy. Nyumput-nyumput dalam kardus coba. Set. Oke. Okay. Ketahuan enggak gua? Enggak. Oh, tapi zombie sih. Oke, okay, tapi zombie sih. Gua jadi no comment, teman-teman. Ini kalau manusia itu udah gua komenin. Ini kok manusianya kagak lihat gitu, teman-teman. Cuma berhubungin zombie jadi gua no comment lah ya. Oke, okay, ada zombie lagi di taman bermain. Ini ngapain deh zombie taman bermain ya, by the way. Kasih skateboard, teman-teman. Seh. Wey. Gue bener loh, bro. Hebat juga deh gabudinya. I have to help him. Gue harus bantu dia, katanya. Ada kacang. Oh, pakai kacang lagi nih. Ini gue rasa ini adalah plan versus zombie lagi, teman-teman. Eh, bukan. Bukan. Eh, bener dong. Men. Ini gue udah combo main game ini bener terus loh, teman-teman. Get in the car. Bentar, Pak. Itu kan malingnya kemarin. Ini kan malingnya kemarin teman-teman di video. Itu malingnya di video sebelumnya cuy. Sekarang kenapa dia jadi orang baik ya cuy? Oh, mungkin karena dunia sudah kacau. Mungkin dia tobat jadi teman-teman, takut masuk neraka ya. Karena dia tahu ini mau kiamat dunia katanya ya kan gitu. Ada ini apa ya? Kacang kah? Bom. Bom. Lempar bom. Keluar zombie. Oke oke, salah replay. Berarti kacang, pakai kacang. Ini kacangnya apa sih, kacang apa ya banget tadi yang di hijau-hijau sebelah sini tadi mana ya? Nah ini nih. Kacang apa-apa, coba-coba ya. Lempar, tuk. Oh, jadi kayak, oh gue tahu pak. Ini kayak yang di film apa sih, gue lupa. Beans-beans itu loh, yang Jack and the Giant Slayer. Jack and the Giant Slayer, teman-teman. Yang pohon ke atas, langit, tiba-tiba ada raksasa di atas langit ya, teman-teman. Ini atau ini? Aduh, gue bingung pak, ini coba. Set. Oke, okay. Alcofilio, keep going katanya. Apa sih, maksudnya tadi apa sih? Oh, lubang tadi ya. The door lock, kekunci. Tabrak, teman-teman. Tabrak. Mampus lu. Oke, berarti pakai kail ini ya, penyangga ini. Set. Oh, bener, sip. Bener ya. Oke. Terus apa lagi nih? Sekarang gua ada di mana nih? Ini apaan, Pak? What kind of beast is this? Ini apaan, Bro? Bentar, ini apaan? Ini kayak ayam. Kakinya kaki kayak kaki ayam, ada kaki kecoanya tapi, Pak. Maksudnya apa ya? Coba pakai ini. Nih, kasih ini coba. Kasih helm. Eh, bener dong. Bener. Oh, dia mau nyedot darah, cuy. Tunggu, gue penasaran sumpah. Tadi itu apa ya? Gue penasaran, cuy. Ini kalau misalnya gue kasih otak gue buat dia, maksudnya gimana? Coba ya. Kayak apa nih? Set, kasih. Ah, gitu doang, Pak. Gue kira tuh otak kita dimakan. Gue pengen lihat orang. Gue pengen lihat monster tadi makan otak kita. Udah kalau main game begini gue penasaran cuy, kayak gimana ya matinya ya, kayak gimana ya kalau digigit ya, gue orangnya gitu ya kan. It's security ya. Yeah, oke okay, kita ada, oh laser cuy, cabut lah, coba cabut. Eh bener, gue kira salah gue cuy. Ya Allah, oke okay, itu bener.
Ini password 5555 Pak, ini passwordnya malas banget nih bikin password. Biasanya sih orang satu ya. Tet biasanya cuy. Ya, kejeblos, Pak. Oke, berarti ini fix dong 5555. Kenapa ya bikin passwordnya kok enggak, kenapa bocah ini tahu passwordnya gitu cuy? Gue enggak paham sih. Kenapa? Udahlah bodo amat. Males mikirnya. Kenapa bocah itu tahu passwordnya gitu? Enggak ngerti gue. It doesn't want let me in katanya. Oke, enggak boleh datang, kita coba kasih ini. Apaan sih? Oh, tele. Jadi ternyata itu portal teleport, teman-teman. Looping, jadi teleportnya di bawah aja looping, cuy. Berulang-ulang tutusan, teman-teman. Oke. Gue kira itu tadi ceritanya gue cabut, cuy, si listriknya, cuy. Kasih burung. Bentar, Pak. Itu pesulap apa gimana ya? Ini superhero apa pesulap, teman-teman? Kenapa dia bawa burung di celana dalamnya, di sempaknya, teman-teman? Tunggu sebentar. Jangan-jangan dia plot twist, teman-teman. Itu jangan-jangan burung dia, cuy. Hah? Jangan-jangan burung dia udahlah, malas. Jangan-jangan, Pak. Nggak bagus sih pikirin ya. Zombie. Baju solatip. Baju solatip. Solatip. Gue ikat. Mampus loh, gue ikat loh. Lepas, teman-teman. Dipentung. Zombie kok mentung. Gue kira zombinya bakal ngigit ya. Dipentung ternyata zombinya. Oke, kasih ini ya, teman-teman. Apa nih? Sentut. Oh, itu baju ini. Baju buat orang gila ya, kalau nggak salah ya. Yang gitu loh, yang kayak baju orang yang begini loh, kita nggak bisa gerak sama sekali. Itu like I can make antidote here. Oh, kita buat nawar racun, teman-teman ya. Kuning sama biru jadi hijau ya kan, merah sama biru jadi ungu. Bener gak sih gue? Bodoh amat, tebal. Ngapain yo gue pikirin ya orang ini? Bapak. Berarti di fix dong, hijau ya, hijau. Strange jadi hijau nih. Nah, jadi hijau, teman-teman. Oh, gua ngerti. Kalau di film-film, di game-game kan antidot tuh warnanya selalu hijau ya, teman-teman ya. Enggak, ya warnanya selalu hijau gitu. We need to test medic vaksin. Oke, cobain vaksinnya, teman-teman. Nih, vaksin nih. Lu jadi titan lu, ha? Jadi kolosal titan. Enggak. Gua ketawa bukan karena tumpahnya. Gua kebayangin game ini jadi kayak drama Indosiar, teman-teman, di mana dilebay-lebayin gitu ya. Dilebay-lebayin banget maksudnya tuh. Oh, di dalam Indonesia kan orang lagi jalan tiba-tiba jatuh atau ketabrak mobil, padahal cuman duk tapi jatuh kenapa bisa-bisanya gitu dia lagi keadaan krisis dia kok jatuhin obat gitu, nggak ngerti gue, aneh. Ini vaksin jadi titan loh, jadi kolosal titan loh, vaksin jadi semangat teman-teman. Thank you but hurry, the fate of the city is in your hand. Oke, teman-teman, takdir kota ada di tanganmu katanya, dan sekarang gue naik pesawat. A plane is what I need. Oke, kita ini yang kita butuhin katanya, pesawat. Pakai tangga atau pakai robot? Pakai tangga aja harusnya, mes cuy. Logikanya harusnya pakai tangga doang. Oh, bener teman-teman. Gua feeling buruk kalau terlalu sebenarnya lo. Gua kira bakalan salah gitu ya. Ternyata bener gua, cuy. Gua udah feeling buruk. Ini tuh spray the vaccine. Merah. Bener loh. Bener enggak? Bener ya? Bener loh, teman-teman gua. Oke, zombinya dihujanin. Jadi manusia lagi, semudah itu, woy. Semudah itu, teman-teman. Semudah itu ya, kalau gitu harusnya tuh enggak ada film Resident Evil 1, Resident Evil 2, 3, 4, 5 ya. Harusnya tuh enggak ada, teman-teman. Karena semudah itu untuk mengembalikan manusia menjadi zombie menjadi manusia ya, teman-teman ya. Oke lah, teman-teman, di sini gua tuh mau lanjut sebenarnya. Gua mau lanjut ke misi yang sushi, tapi di sushi ini dia panjang ya. Gue rasa kalau dalam satu video ntar dipotong tuh jelek. Jadi kayaknya gue bikin partnya per episodenya aja gitu. Kan tadi waktu pertama nih purse ya, yang maling, teman-teman, yang ada nenek-nenek dipaling. Nah, yang kedua nih zombie, di mana kota ceritanya diserang zombie ya, si gue nih sebagai superhero menyelamatkan dunia gitu ceritanya. Nah, sekarang yang sushi ini panjang, jadi kayaknya gue bagi aja nanti di part video selanjutnya, biar per part lah gitu videonya, biar enak dilihatnya, teman-teman. Gua rasa kayak gitu aja ya. Jadi videonya segitu dulu aja, teman-teman. So, terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton video gua. Jangan lupa untuk kasih like, comment, share, dan juga subscribe channel gua. Terima kasih banyak. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.